Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saya Pak Andu Dr. Anes Martio melalui channel YouTube Dr. Anes Martio Bio. Ini kembali melewati Bulak Sri Kayangan yang beberapa waktu lalu baru saja ada panen raya yang dihadiri oleh Menteri Pertanian, Gubernur DIY, dan PJ Bupati Kulon Progo. Dan kita kemarin juga sesudah ada acara panen raya, kita sempat melewati bagaimana suasana panen bawang merah yang ada di Bulak Sri Kayangan. Nah, kita kembali melewati sini. Kebetulan kita mau pulang dan kita melewati tempat ini, dan ternyata ini masih banyak truk-truk dan kendaraan yang mengangkut bawang merah, sehingga saya tergerak lagi untuk melihat situasi panen bawang merah di sore hari ini sambil melakukan perjalanan. Nah, kita berjalan pelan-pelan dengan HP, mungkin sampai di jalan yang masih halus di seberang sana. Kita lihat suasananya, karena ini dekat Balai Kelurahan, ini masih banyak juga truk-truk yang penuh dengan bawang merah. Bapak Ibu sekalian, kita berjalan pelan-pelan untuk melihat suasana di Bulak Sri Kayangan. Yang jelas terlihat sebagian besar areal persawahan. Ya, Mas, ini sudah dipanen ya. Terlihat ini sudah tinggal lahan yang ada rumputnya. Tapi kalau kita lihat ke depan, itu masih banyak kendaraan yang membawa bawang. Yang mengangkut bawang merah, Bapak Ibu bisa melihat ini. Ini Balai Kelurahan Sri Kayangan. Ini ternyata masih sangat banyak orang yang berada di sawah, dan melihat ini satu truk putra santan ini dengan muatan bawang merah. Mungkin dia berasal dari keluarga yang kita lihat. Ini Bapak Ibu sekalian, banyak masyarakat yang juga masih melakukan panen raya. Ini ada yang membawa kalau pickup atau perbukaan, dan kita akan ini Bapak Ibu, ini ada truk yang juga berjalan, mungkin sudah penuh dengan muatan. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, masih banyak orang yang memanen bawang merah. Ternyata masa-masa panen ini tidak hanya terjadi satu atau dua hari, mungkin sesuai dengan umur bawang merahnya sendiri, tapi mungkin bisa sampai seminggu atau mungkin juga sebulan. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian ini suasananya, ada truk, ada mobil, motor, sudah menjadi rumah. Mungkin setelah selesai tanaman bawang merah, banyak kendaraan truk yang panen tahun ini informasinya bagus, kebetulan juga harganya bagus, sehingga betul-betul kita tambah di banyak sekalian. Kelihatannya daun-daun cukup tinggi,
kita harus hati-hati. Akan menyudahi perjalanan ini sampai di aspalnya sudah jalan sama satu, tapi masih cukup bagus sih ketika berani melakukan pengambilan gambar karena jalannya tidak terlalu lubang.